di rumah tanpa kronowon. Itu tempat sendok, jadi tempat bunga. Gue mau ajakin ke tempat mahal-mahal Mak Lujan Nora. Asik. Ini cuma diginiin doang. Gak beneran kok. Beneran. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Ah, jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Guys, lagi makan di jalan menuju rumah Soimah. Jadi ceritanya kan kemarin soalnya sambil makan ya. Kemarin tuh cerita gue lihat pohon-pohon yang mahal banget itu loh, Bang Fardan. Ini mah pohon sakit. Mutang. Oh, kalau lagi naik. Harga di atas 1 miliar dong, Om. Kayaknya belum kaget kalau gitu. 1 miliar belum kaget dia. Ini satu batang. Berapa? 100 juta. Soimah ngiri. Soimah tuh kan sangat suka pohon. Gak ngikutin tren, dari dulu dia suka. Nah, pas gue ke sana, Soimah ngiri, akhirnya minta diajakin ke sana. Akhirnya gue bikin janji sama Pak Noli buat nganter Soimah sana lihat. Sekarang kita ke rumah Soimah dulu buat jemput. Nah, nanti kita lihat Soimah borong atau minta. Kita lihat nanti ya. Terima kasih Bapak Hendra. Hey, sudah sampai. Ih, rumahnya banyak banget pohon, guys. Ini pohon semua. Pohon semua. Beneran pohon semua. Di sini pohon semua. Di sini juga. Oh my god. Pohon-pohon lagi semua. Nih ada ini. Ada kutip pohon. Asu. Pohon di mana-mana ini. Mak, lu pohon semua banget sih, Mak. Sumpah. Udah lama. Gerbek rumah gimana nih? Udah mandi, Mak? Udah, Mak. Hari ini hari indah buat Soimah ya. Gila, di dapur ada... Ih, ini yang paling aneh gitu, guys. Air-air, Mak. Yang paling luar biasa ini di dapur. Dapur itu panas, tapi dia bikin ini. Ya ampun. Itu tempat sendok, jadi tempat bunga. Keren banget. Ini varigata di mana-mana lagi. Gila, sendoknya melipir ke sana loh. Ngalak sini, astagfirullahaladzim. Naik derajat tuh di atas, tanaman. Guys, ini gak kaleng-kaleng, sumpah. Astagfirullahaladzim, Mak, ini beneran, Mak. Apanya? Lu udah lama gak kesini loh, Mak. Itu koleksi Mas Koko, tuh, baru selesai tadi dia. Suaminya aja dia bangun tidur. Oh, ini yang kemarin dia beli dari Thailand. Ya ampun, oh ini sistemnya kita gini. Oh my god. Guys, Mas Koko, ini hasil ambil dari halaman Indosiar. Bohongan. Iya. Bagus banget. Aku ambil pucuk-pucuknya. Ini air. Ini aku taruh di air. Tuh. Kok bisa bagus banget, Mas? Sehat. Pucuk toh. Ya kan pokoknya langsung ambil, langsung taruh air. Jadi dia sehat. Wow. Lu pelihara gini tuh lihat harga atau enggak? Enggak lah. Ini kan enggak ada harganya, orang nyolong. Karena kan di Indosiar banyak banget tuh. Bener. Siri-siri-siri-siri, ambil-ambil aja kan, Mas, makin dipotongin makin rimbun. Betul. Nah, lu gue mau ajakin ke tempat mahal-mahal Mak Lujan Nora. Asik.
suara lu. Tapi aku pasti akan kaget. Gue lihat ya. Kalau gue lihat kan gue enggak ngerti. Aku enggak mampu kalau yang mahal-mahal. Lihat nanti ya, apakah berhasil Soima memborong atau dikasih. Oke, antara dua. Dikasih aja lah. Berdoa nih dari rumah semalam udah tahajud. Biar dikasih katanya. Kita lihat ya, apakah dia beli atau dia dikasih ya. Dan kalau dikasih yang harga berapa? Oh my god, ini. Oke guys, ini ntar pokoknya ini keren semua. Yang paling mahal di sini mana, Mak? Lu ada yang beli enggak sih? Ya beli, bayar ini ya beli semua. Cuman yang siri-siri itu yang aku bagian ngambil di Indonesia. Ini susah loh, Mas. Kalau ini Mas Toko yang hafal yang mahal yang mana? Wah, tapi hebat loh ini. Di sini beneran kena cahaya matahari dan ini nyiramnya juga enggak terlalu seringan, Mak. Seminggu sekali. Yang lumayan sih ini, Mas, kemarin ya. Oh my god, keren. Mana sih ini? Iya, ini keren nih. Ini. Terus tak ambil satu dikit. Ya. Itu apa ya namanya, aku juga gak apa. Gue juga gak ngerti. Oh, kok jadi tanaman-tanaman kering, itu tanaman-tanaman air gitu. Dia yang... Gak air juga sih guys. Dia lagi di kaktus, lagi suka kaktus. Ih, total banget. Lu beli pernak-periknya di mana sih? Satware? Macam-macam, ada di Satware, ada yang di Informa, ada yang online, ada yang di penjual pot, di grosiran, gitu-gitu. Ini Mas Pokok merangkai sendiri nih. Dia nyari-nyari ginian, dirangkai-rangkai sendiri, gitu. Oh, ini dirangkai sendiri juga, Shay. Sebentar. Ini dirangkai sendiri. Hah? Ini koko? Ini beli ginian, terus ditempel-tempel. Karena tanaman yang ini kan dia makanannya kan udara. Angin. Gak dikasih air? Enggak, dia gak kasih, gak ada. Dia apa, lah medianya di kayu atau di apa. Ini di mahal nih? Enggak, biasa. Ini apa sih namanya? Yang mahal ini, Shay. Huh? Ini yang lagi hit. Brekele varigata. Brekele? Uh-uh. Nih. Karena varigata ini yang paling lagi hit ini. Iya, betul. Tapi ya enggak semahal para kolektor. Ya, tapi ini janda bolongnya juga lumayan, Mak. Lumayan, ini lumayan. Nah, janda bolongnya ntar gue bawa lu ke sana, satu lembarnya 70 juta. Satu lembar daun. Satu pohon dapat rumah dong. Bisa. Ayo cepetan ke sana. Oke, ini main juga keren. Ini apaan, Mak, kok lucu banget gini. Lagi apa ya, tengkorak atau apa ya? Pokoknya gitu deh. Dan lu lap-lapin semuanya ya? Kalau di luar nggak semua, tapi ya kalau yang nggak kena air hujan sebagian dilap-lapin. Sampai pohon batangnya liat deh, batang pohonnya di itu dilapin gitu. Ide siapa itu, Mak? Ide aku lah. Ini juga mahal, ah. Ini sirih. Nah, iya. Satu ini jualnya itu segini doang. Jadi aku beli 5, aku jadiin satu. Berapa, Mak, satunya, Mak? Ini 150.000 apa ya segini? Ya masih ratusan ribu juga lu ngomong-ngomong mahal nih. Gaya lu. Tapi untuk ukuran segini mahal tau nih. Segini 150. Biar ntar di tempat yang itu. Sepucuk itu doang berapa gitu, Mak? Ini juga bagus, Mak. Itu siri. Siri biasa. Siri merah. Siri merah. Tapi yang jenisnya bukan yang merah yang biasanya itu ya. Kalau sini sih sebutnya siri kraton. Cuman di Jogja siri kraton beda lagi. Dia bulat kayak mangkok. Di Jogja lu lebih banyak dari ini. Lebih banyak. Mampus. Lu kalau lagi ke Jogja siapa yang ngurus ini? Ada itu para pesugihan di rumah. Oke. Sweet. Ayo cepetan ke sana. Boleh. Siap-siap ya guys ya. Pokoknya kita akan segera ke tempat bapak tersebut ya. Kita lihat ekspresi Soima. Gue sih ke sana juga gue enggak ngerti, Mak, sumpah, Mak. Aku tahu mana barang-barang mahal, cuman aku enggak mampu. Tapi lu pernah lihat secara langsung? Kalau secara langsung belum. Dilihat di gambar-gambar tahu, oh ini jenis mahal, ini jenis mahal. Tapi di gambar, langsung belum. Nah, gimana reaksi Soima ntar ya? Let's go guys. Apa batu? Aku pernah lihat. Kok pegang boleh dikit ya? Ih, ringkih banget. Ringkih banget, Mak. Kan nampal doang tuh, enggak direndam. Yalah, lu bisa hidup. Gue enggak pernah bisa ngurus yang gini ya. Hidup itu. Ini asli juga? Iya. Ini cuma diginiin doang. Enggak beneran kok. Beneran. Dia tinggal di mana ya? Tinggal di kaca. Aslinya. Ya mal, ya, asal usulnya nggak ngerti. Pokoknya ada lahan buat nempel aja. Lu keracunin soi, keracunan Soima ya? Iya. Iya. Kacauin.
Nah kalau ini umurnya kata penjualnya waktu itu ini umurnya 10 tahun. Ini? Kalau kecilnya kan? Ini. Bukan. Mana ya jenis ini nih? Ini berapa tahun berarti? Nggak tahu. Tahun. Ini 10 tahun. Dia membesar gitu. Nggak disiram sama sekali belas. Oh kalau itu disiram. Dua minggu sekali. Ini kaktus kok. Ini lebih kali. Oh ini. Ketiga. Itu tiga. Ini guys nih. Ini adalah kaktus. Kaktus bagus. Kenapa di sini? Jadinya bayi. Ada kelakuan. Nah, ini bayi. Ini baby. Oh iya. Baby. Ini baby. Oh iya benar. Pakai biru lagi sama lu. Ini Mickey Mouse. Hah? Nih, lagi beranak nih Mickey-nya nih. Hah? Nih. Mickey Mouse beranak. Lu sampai apa ya, Mak? Enggak semua, beberapa doang. Nih gayanya nih bibit-bibit nih gayanya nih. Nih, bibit-bibit tuh, bibit-bibit. Nih enggak tahu dia tarik hidup apa enggak. Maksudnya ini. Ini potelannya ada di situ. Itu anakan dari. Oh, anakannya ini. Itu. Hidup tuh, hidup udah ini. Berakar. Makanya terus nyarinya yang kecil-kecil yang murah. Oh iya iya. Tapi ini rumah lu juga kayak disengaja dari dulu udah gini. Wow. Jadi pas. Pas banget. Dinar, tapi enggak langsung. Ih kalau gue yang punya rumah gue pasang kolam ikan. Nah, dulu sini katanya ada ini di bawahnya. Dulu pintu dari sana. Iya iya iya. Ini kolam. Udah guys, yuk kita pergi. Ini dia koleksi. Yuk. Tanaman dari pasangan Pak Koko dan Bu Soima. Gila, mereka ngomongnya enggak mahal, enggak mahal, peres. Mahal, mahal sebetulnya. Emang enggak mahal kan? Ini asli enggak? Ini asli. Wow. Pohon bulukan. Wow. Kalau yang itu masih perawatan tuh. Eh tapi lu gini tuh kan enggak ngikutin tren kan? Dari sebelum tren dia udah suka kan trennya banget itu di masa pandemi ini. Nah kalau saya itu dari tahun-tahun lalu juga udah. Terus mau makan dulu. Pas pandemi. Kok kayaknya mau tinggal pergi dia mau makan. Pas pandemi kok orang-orang pada nyerbu tanaman terus akhirnya di Jogja kan aku bibit sendiri kan makin banyak akhirnya sebagian dijual. Lu jual tanaman? Sebulan itu dapat 15 juta. Beneran lu? Benar. Ya, pas di kampung kemarin pas bilang tuh, makanya kulit eke sampai kebakar toh. Bukan uang yang lu kejar kan, tapi lu seneng aja kan. Sebulan dapat 15 juta itu rasanya kayak beda kayak abis off air beda karena itu hasil ini sendiri. Karena kan dia padahal off air dulu 16 juta ya. Lumayan. Ya lo kirain gue tinggal pergi makan dulu guys. Oke guys, pokoknya ini adalah koleksi tanaman-tanaman dari orang terkaya di Yogyakarta yang hijrah ke Jakarta. Oke, episode berikutnya kita akan lihat reaksi dia melihat kolektor dunia dengan tanaman-tanaman mahalnya. Seperti apa? Ntar episode berikut. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, kita bawa dia ke sini. Ih, banyak banget bibitannya. Misahin dulu. Ya ntar kalau nggak dikasih beli lah. Ntar gampang. Bisa-bisain dulu. Lu dari tadi yang lu ambil juga semua jutaan, asal lu tahu. Janganlah. Ini 50 juta.